Cara menginstal NetFimbox 3 di Windows 8. Perlu kita ketahui bahwa Windows 8 secara otomatis telah terinstal NetFimbox versi 4 yang akhirnya membuat aplikasi dan program-program lama tidak bisa diinstal ataupun dijalankan. Untuk melakukan instalasi NetFimbox versi 3 secara offline, kita harus memiliki file seperti ini, dan kita harus menyesuaikan dengan bit dari OS yang kita pakai. Kita bisa melakukan pengecekan pada klik kanan pada komputer, properties, kemudian di sini kita baca 32 bit OS-nya. Artinya untuk NetFimbox kita pakai yang 86. Caranya, kita ekstrak dulu dengan cara klik kanan, extract here. Sebelum melakukan pengekstrakan ini, tentunya kita terlebih dahulu menginstal aplikasi WinRAR. Oke, kita telah selesai mengekstrak file ini. Oke, selanjutnya kita copy atau cut saja hasil ekstrakan ini ke directory C, kemudian kita pastekan saja di sini. Oke, setelah kita berhasil meletakkan file system dari NetFimbox ini pada directory C, selanjutnya kita akan melakukan instalasi NetFimbox 3 secara offline menggunakan CMD. Caranya, oke, klik charge, ketikkan CMD, kemudian klik kanan, pilih run as administrator. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi dengan perintah, dengan pengetikan, ketikkan dism.exe space slash online space slash enable tanda hubung feature space slash feature name titik dua net fx 3 space slash all space slash shirts space shirts titik dua C titik dua. Oke, garis miring ke kiri S E S space slash limit access. Oke, kita periksa kembali komennya dism.exe space slash online space slash enable tanda hubung feature space slash feature name titik dua net fx 3 space slash all space slash shirts titik dua c titik dua garis miring ke kiri s x s space slash limit access enter. Oke, sekarang instalasi NetFimbox 3 sudah selesai.
artinya Windows 8 telah siap untuk dilakukan instalasi program-program lawas.